Hai semuanya, ketemu lagi di Sok Tahu Channel. Kali ini kita bakalan ngebahas mengenai salah satu ikan yang unik banget. Kalau biasanya daging ikan berwarna merah atau orange seperti yang ada di daging salmon atau putih, nah lain dengan ikan yang satu ini. Menjadi ikan terganas di dunia, ikan ini memiliki keunikan berupa dagingnya yang berwarna biru. Kalau penasaran kenapa bisa berwarna biru, langsung aja kita bahas. Meskipun biasanya daging ikan itu berwarna putih, tapi lain halnya dengan ikan yang satu ini. Namanya ikan blue lingcod atau nama latinnya Ophiodon elongatus. Merupakan hewan asli dari wilayah Amerika Utara. Biasanya dapat ditemukan mulai dari pesisir Teluk Alaska hingga ke California. Ikan ini dapat tumbuh mencapai 1,5 meter dengan berat 32 kg. Dagingnya sendiri biasanya biru muda seperti alien atau avatar. Penyebab warna biru langka ini disebabkan oleh pigmen empedu yang disebut biliverdin yang dapat mengubah serum darah ikan ini menjadi warna yang aneh. Tetapi bagaimana pigmen ini bisa masuk ke jaringan dan daging ikan ini masih membuat para ahli biologi bingung. Meskipun ikan ini terlihat seperti direndam dalam pewarna biru, namun ikan langka yang tampak seperti smurf ini memiliki rasa yang sama dengan ikan lain yang berdaging putih. Dan yang anehnya, warna kebiruan dari ikan ini akan memudar ketika dimasak, entah itu dimasak dengan cara digoreng atau di steam. Lingcod mungkin tidak cantik seperti bentuk ikan konvensional, tetapi para nelayan komersial dan pemancing di pantai barat sangat menantikan kemunculannya ikan ini karena harganya yang sangat mahal. Dilansir dari website Animal Diversity, ikan yang mampu hidup hingga 25 tahun di alam liar ini memiliki mulut yang lebar. Ikan ini juga memiliki sekitar 18 gigi besar yang tajam dan melengkung ke dalam. Tidak heran jika mampu melahap apa saja, bahkan memangsa lingkod yang lainnya. Hal tersebut membuatnya dijuluki sebagai predator yang rakus. Nah, itu alasannya kenapa daging ikan ini berwarna biru. Walaupun berwarna biru, ada juga ikan lingkod yang berwarna putih seperti pada umumnya. Gimana menurut kamu semua? Ada yang pengen gak sih nyicipin ikan berdaging biru ini? Oke, sekian treat kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Sekian dan sampai ketemu di konten berikutnya.